kesehatan nah, orang itu Jakarta, istrinya Jakarta, laki-lakinya Jakarta kerjanya kan. Aturan undang-undangnya, Pak Bupati sudah menyampaikan, ulama sudah menyampaikan, terus gimana lagi kita harusnya Pak? Tiap jam kita sudah keliling. Termasuk hajatnya juga ya? Iya, semuanya. Kumpul orang udah nggak boleh. Kalau perlu bikin tulisan di depan sana bahwa hajat diundurkan. Ya. Kakak Abdi. Besok paling nikah saja Pak ya? Iya. Kakak saya di Bandung. Sama. Ya. Besok tanggal 28 mau resep. Dibatalkan. Pak Nana tahu Pak. Cuma kan. Pak Nana BPBD BPBD hotel sudah ratusan juta Pak. Diundurkan. Tolonglah, apalagi kita nggak tahu tamu kita itu siapa, steril tidaknya. Posisinya sekarang Jakarta dalam keadaan sudah. Jakarta ya. Itu damel. Ini ada mana? Ya damel naung orang juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tamu undangan yang saya hormati, kepada Pak Kapolsek beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Camat Pangandaran, juga yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia. Pada hari ini dan pada saat ini, sehubungan telah beredarnya larangan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak, termasuk hajatan dan lain sebagainya. Maka dengan ini, saya, Kepala Desa Subahurit, menyatakan membubarkan acara ini. Seluruh tamu undangan untuk menjaga jarak dalam duduk, dan yang tidak memang berkepentingan di sini harap meninggalkan tempat ini. Intinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah merebaknya dan menularnya wabah virus corona yang memang membahayakan, maka dengan ini kami menyatakan acara dibubarkan. Terima kasih, mohon menjadi maklum, dan kepada Pak Samroni selaku Tuan Hajat, ini mohon pengertiannya beserta keluarga, karena memang situasinya kita sedang ada dalam situasi yang mencekam dengan adanya merebaknya wabah virus corona. Demikian, terima kasih. Kami habis bubarin yang di Borbahayu itu, bubarin juga. Jadi seluruhnya dibubarkan. Acara yang besar aja dibubarin, apalagi yang ini. Acara pada saat ini dimundurkan. Tak sampai ke pagi.